المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين روية أن محمود الغازي دخل على الشيخ الرباني أبي الحسن الخلقاني أبي الحسن الخلقاني قد سره لزيارته وجلس ساعة ثم قال يا شيخ ما تقول في حك أبي يزيد البسطامي قدس سره؟ فقال الشيخ: هو رجل من رآه اهتدى، واتصل بسعادة لا تخفى، فقال محمود: وكيف ذلك وأبو جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلص من الشقاوة؟

kota di mana dimakamkan Imam Abu Yazid Al-Bustami Diriwayatkan bahwa Mahmud al ghazi datang ke seorang syekh alim, amil, wali. Datang ke orang syekh tadi ini yang bernama Belhasan hasan Al-Khalkani untuk berziarah setelah datang ngobrol 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 kemudian tanya tentang kedudukan kemuliaan Abu Yazid Al Bustami kepada Syekh Abu Hasan Al kharkani katanya Syekh Abu Hasan Abu Yazid itu adalah seseorang siapa yang melihatnya akan mendapatkan hidayah memang sifatnya para aulia itu dipandang selain menyenangkan memikat bisa membuat orang yang jauh dari ibadah dekat orang yang lalai bisa ingat kepada Allah itu sifatnya para aulia kalau kita ngelihat artis itu kan langsung dalam pikiran kita teringat apa? Uang. Teringat harta duniawi. Tapi kalau kalian lihat aulia enggak. Justru ketika kita melihat aulia itu yang tadinya malas beribadah menjadi semangat. Yang tadinya jauh dari ketaatan menjadi dekat. Dengan ketaatan yang tadinya itu lupa menjadi ingat makanya dikatakan idharu'u dhukirallah para aulia itu kalau diingat bisa mengingatkan kita kepada Allah karena itu para aulia terkadang mereka berdakwah gak perlu ngomong nah, berdakwah gak perlu ngomong cukup orang yang melihatnya bisa membuat mereka tobat atau bahkan masuk Islam. Di antaranya Habib Ahmad Masyur Al Haddad. Habib Ahmad Masyur Al Haddad ini pernah datang ke Afrika. Orang yang melihatnya atau orang yang berada di sekitarnya saat itu jarang yang lepas dari tobat atau masuk Islam. Hampir rata-rata mereka yang Islam bertobat yang Tadinya bukan Islam, menjadi masuk Islam. Bahkan dikatakan memasukkan Islam di Afrika itu sampai ribuan, ribuan, dan rata-rata bukan dengan ceramah, hanya dengan melihatnya, hanya dengan melihat masuk Islam. Makanya, nah, kalau orang itu tahu benar-benar Islam atau orang Islamnya menjalankan Islam, nggak akan ada tuduhan-tuduhan macam-macam dari orang luar. Kalau penuduhan itu langsung terbantah dengan perbuatan. Sekarang nggak ada, nggak bisa dibantah dengan perbuatan karena pak orang Islamnya tidak menjalankan aturan agama Islamnya malah justru menentang orang Islamnya menentang. Apa nak kudungan? Panas, udah panas, cuma tutup koma. Wong wedok di omah oh, kok Allah wakorna fi buyuti wala tabaraj na tabarujal jahiliyatil ula salah kan metu oma kok di rumah kan bebas bukaan kudungmu tidak masalah tidak kepanasan panas panas walaupun kamu pakai nggak pakai kerudung tetap kepanasan tetap keringetan tidak ada bedanya mutu tetap kepanasan di Pakai pakaian di dalam rumah, nggak kepanasan. Kan gitu. Nah. Lah, pala ya, sifatnya seperti itu. Karena itu ketika ditanya oleh Mahmud Al-Ghazi, Syekh Abu Hasan al kharkani Gimana sih kemuliaan Imam Abu Yazid Al-Bustami itu? Nah, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu siapa yang melihatnya akan mendapatkan petunjuk. Wattasalah bisa tidak takfah dia akan mendapatkan keberuntungan yang bukan hal yang rahasia lagi sudah. Orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan, ya? dan itu bukan menjadi hal yang rahasia lagi. Akhirnya dia protes. <todos> bagaimana itu bisa terjadi? Wa Abu Jahal Raah Rasulullah. Wa minasyagawah Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan Abu Jahal melihat Rasulullah, tapi nggak terbebas, tidak terlepas dari celaka. Hidup di zaman Rasulullah, melihat Rasulullah, tapi Abu Jahal tetap celaka, nggak selamat, nggak beruntung. Kok yang lihat Abu Yazid bisa beruntung? bisa mendapatkan hidayah Abu Jahal enggak? Ya, akhirnya dijawab Abu Jahal itu enggak melihat Rasulullah tapi melihat Muhammad bin Abdullah beda ya kalau kita melihat seseorang itu dari kelebihannya kita akan memuliakannya kita akan menghormatinya tapi kalau kita melihat dari sosoknya kita nggak akan wah oh Ini biasa guyon sama anak. Kok sekarang gayanya kayak gini? Ngeliat kebiasaan seharinya, lah. Ini nggak bisa. makanya terkadang kalau kita ini, kalau kita cerdas, walaupun kita kumpul dengan guru. Ini saya gambarkan di tahun 90-an, ketika kita kumpul dengan seorang guru guru tadi itu ketika di luar pelajaran seperti teman kadang kita malam belum tidur duduk, cerita-cerita ketawa-ketawa seperti teman kalau bahasa kita majelaslah lah seperti teman tapi murid zaman dulu tidak melihat hal tersebut, tapi melihat kemuliaan yang ada pada sosok tersebut sehingga apa? walaupun seperti itu, tetap menghormati memuliakan, bahkan takut. Kalau murid sekarang kan enggak, dijak guyon, dijak software, dianggap sohib akhirnya. Ini guru akhirnya dia dianggap teman. Kenapa? Melihat sosoknya tadi itu. Majelas, duduk, cerita-cerita, ketawa-ketawa. Ngelihat itu akhirnya dianggap teman sama sama dia. Lah Abu Jahal hidup di zaman Rasulullah nggak melihat kemuliaan keistimewaan yang ada pada Rasulullah kelebihan yang ada pada Rasulullah tapi dia lihat Muhammad bin Abdullah dia lihat bahwa dia adalah namanya Muhammad putranya Abdullah bin Abdul Muthalib nggak mendapatkan keberuntungan tapi para sahabat kenapa mendapatkan keberuntungan karena melihat mereka melihat kemuliaan yang ada pada Rasulullah Nabinya Allah, utusannya Allah, kekasihnya Allah. Itu yang dilihat karena itu para sahabat sangat memuliakan Nabi Muhammad bahkan mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad. Karena mereka tahu pengorbanan mereka untuk Nabi Muhammad itu balasannya bukan kecil, balasannya bukan sedikit, tapi sesuatu yang sangat besar dari Allah. Ya, karena itu mereka mengorbankan apapun untuk Nabi Muhammad. Dan mereka tidak mengharapkan balasan dari Nabi Muhammad karena mereka tahu Nabi Muhammad mungkin tidak bisa membalas mereka dengan harta, dengan yang lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad akan memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang mereka lakukan. Bukan di dunia, tapi nanti. Itu yang mereka melihat, karena itu mereka mengorbankan. Sedangkan Abu Jahal enggak. Muhammad bin Abdullah. Akhirnya apa? Ya asah. Kadang memang orang itu enggak nggak melihat kemuliaannya kelebihannya melihat kekurangan akhirnya nggak menghormati tidak memuliakan dan itu bahaya makanya Islam itu tid, tid, abang mengajarkan kepada kita untuk apa selalu melihat kelebihan orang lain melihat kelebihan orang lain melihat kekurangan diri sendiri tidak sebaliknya kalau kita melihat kekurangan orang lain Melihat kelebihan kita wah, Selalu menghina orang sudah, Selalu merendahkan orang Anak lebih mulia dari dia Ada berjalan Anak lebih hebat Anak lebih ini Kenapa melihat kelebihan dirinya Dengan melihat kekurangan orang lain Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu Islam mengajarkan Lihatlah kelebihan orang lain Dan lihatlah kekurangan diri kamu sehingga kita bisa menghormati orang memuliakan orang ya, membenarkan orang menyalahkan diri sendiri itu yang diajarkan lah Abu Jahal ngelihat sosok manusia biasa putranya seseorang gitu aja nah, katanya kalau Abu Jahal tadi itu melihat Rasulullah melihat kemuliaannya, melihat keistimewaannya, pasti terbebas dari keburukannya, dari celaka, dan masuk ke dalam keberuntungan, keselamatan. Karena Sayyidun Al-Hasan Al-Basri, Talabahu ba'du talama wa'arada su'an فحرب إلى حبيب إلى حبيب العجمي وكان حبيب من تلاميذ الحسن فقال له أحجبني من هذا الظالم فأجلسه عنده فدخل ذلك الظالم إلى مجلس حبيب فلم يَرَى الحسن ثم بعد ذهاب ذلك الظالم ظهر الحسن ولا شك أن الحسن أجل من حبيب إمام حسن البصري Menurut pendapat sebagian ulama bahwa beliau adalah Sayyidu Tabi'in Tokoh pemimpinnya para Tabi'in Memiliki seorang murid yang bernama Habib Al-Ajami Habib Al-Ajami Lah Imam Abdul Hasan hasan Al-Basri ini Pernah dicari oleh orang-orang yang boleh Orang-orang nah, yang dolim ini mencari Ingin mencelakainya Entah memenjarakan, menyiksa atau membunuh Sembunyi Imam Hafsan al-Basri Ke tempatnya Habib al-Ajami Padahal ini Habib al-Ajami muridnya Katanya Imam al-Hafsan Uhjubni min dolim Sembunyikan aku Dari orang-orang dolim ini Jangan perlihatkan aku kepada mereka, bukan sembunyikan kemudian ditaruh di kamar atau taruh di mana seperti sembunyinya kita, enggak. Sembunyikan aku, sudah didudukkan di sampingnya atau di majelisnya situ. Karena tahu Imam Hasan al Basri ini datang ke situ, orang-orang yang dolim itu datang ketika datang nggak ngelihat yang dicari ini Imam Hasan Basri nggak ada dicari nggak ada pergi mereka kok nggak ada pergi nah. setelah pergi kelihatan muncul Imam Hasan Basri nah. ini diantara karomahnya walaupun tidak sembunyi di tempat yang tertutup yang nampak seperti ini bisa membuat orang enggak kelihatan. Seperti apa? Maling ketika masuk rumahnya Rabiatul Adawiyah nggak mendapatkan apa? Pintu keluar Ngambil barang Tembok kabe Kan bingung ini? ndak iso Ditaruh barangnya Kelihatan jendela, kelihatan pintu Woi iku, dijekik meneng Hilang meneng Malingnya bingung, ini mau keluar gimana ini caranya Ini tembok kabe ini dititeni pintunya sebelah mana ini diteni ditaruh kelihatan oh itu pintunya di diteni diambil hilang pintunya sana tidak bisa mau keluar nggak bisa tembok benar-benar tembok sudah padahal yang tadinya pintu menjadi tembok nah, ini karoma yang diberikan oleh Allah kemuliaan yang diberikan oleh Allah sama dengan ini sembunyi nggak perlu singitan apalagi kolongan, ya. di bawahnya kolongan atau dulu bahwa tanah dan lain semuanya enggak perlu sudah walaupun ini enggak ketoan walaupun ya walaupun Imam Abdul Hasan tetap lebih mulia lebih istimewa daripada Habib Al-ajami tapi bukan apa bukan menutup kemungkinan yang kemuliaannya di bawahnya bisa melindungi atau bisa memberikan sesuatu yang lebih dari yang di atasnya كان بعض الصالحين رأى جماعة واردين على فرأى بعضهم على صورة كلب وبعضهم على صورة خنزير وغير ذلك أدهرهم الله على صورهم المعنوية فسأل الله أن يستر ذلك عنه فاستطير عنه ما كشف له من أحوال آه الناس فرأى أوليائه مراكائه itu, ترك terkadang dikasih oleh Allah penglihatan nyata dari sifat manusianya lah sifat manusia itu kan diserupakan dengan sifatnya hewan binatang yang tamak itu sifatnya seperti hewan ini yang seraka atau yang jahat boleh seperti hewan ini jadi diserupakan kita nanti ini diserupakan dengan sifat yang kita miliki. Oh seraka sifatnya seperti ini. Oh jahat sifatnya seperti binatang ini. Itu nanti. Tapi sekarang nggak kelihatan. Sekarang yang ganteng kelihatan ganteng. Yang putih kelihatan putih. Yang manis kelihatan manis. Tapi nanti bakal kelihatan aslinya. Tapi para aulia sebagian daripada mereka dikasih oleh Allah penglihatan yang nyata walaupun yang lain dikasih tapi mereka minta ditutup sehingga melihat orang itu benar-benar wajah orang. Dan ini ada aulia yang kelihatan ini wajahnya seperti anjing, ini seperti babi, ini seperti kerah dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika datang itu orang-orang ke misalnya seperti sungai dan semisalnya dilihat di situ ada yang wajah anjing, wajah babi dan sebagainya. Ya. oleh Allah, mengikuti sifat yang mereka miliki. Akhirnya memohon kepada Allah untuk ditutup supaya Pak bisa melihat orang dengan wajah manusia karena itu kadang terkait dari mereka itu nggak jumatan terkadang nggak jumatan kenapa ya apa babi asu ya. masjid lenggu kanan kiri das babi, das asu. Risi kan? Kita misalnya kita manusia kumpul dengan binatang. Iya kalau tarsan. Kita kan bukan tarsan. Jadi kumpul dengan binatang kita nggak nggak seneng. Tapi ini di samping kita kanan kiri kita. Monyet, babi, anjing, sebagian mereka meninggalkan Jumatan. Loh, proaktif, Ninggal Jumatan itu makzur, uzur itu buat mereka. Ana juga kelihatan kayak ngono. Ndak Jumatan, yo anjene kok males. Ya. Alasan seperti alasannya para aulia, yo males kalau kamu. Kalau mereka benar-benar kelihatan karena itu mereka menghindar. Kenapa? Merasa di Lo Loh ini kelihatan seperti itu mohon kepada Allah, ditutup. Ditutup sama Allah. Ya. ada dari mereka yang malah sengaja makan yang subhat subhat apa? turun ya, turun derajatnya pangkatnya hal seperti itu nggak kelihatan dari mereka nggak ya, kelihatan mereka mereka melihat biasa sudah sengaja ya, untuk menurunkan derajatnya makanya kata -kata, kata apa terkadang para aulia itu melakukan kemakruhan bukan mereka senang dengan makruh tapi untuk menurunkan karena mereka mungkin merasa belum mampu atau nggak nyaman dalam hal tersebut belum kuat sehingga mereka sengaja melakukan kalau kita kan nggak belum sampai melakukan nggak sampai sampai akhirnya Hah? mundur terus nggak tutup tutup irtaka bapak tuh tala <elass> batil alim maksiatun irtaka bapak tuh tala batil alim maksiatan falama aradat dan duhula ala wali yang minal <rhyme> awliyah tawadhu Wagat sami an al wudu ayamna ukas fal wali. Fadakala alehi fagala lahul wali mukashifan in al wudu a in nama yan na ul kashfa min al aulia istighar dun kibar. Ada sebagian orang penuntut ilmu ya, itu pernah mendengarkan kalau mau ketemu wali supaya dia enggak mengkasaf kamu kasaf ini membongkar keburukan kamu yang telah kamu lakukan wudhu nah, jadi supaya nggak terbongkar keburukan kamu kejahatan kamu kemaksiatan kamu dari apa yang telah kamu lakukan wudhu supaya apa dia melihat kamu bersih dia pernah mendengarkan seperti itu hanya ketika dia mau datang ke wali wudhu wudu. setelah wudhu masuk dia nah. Tenang, dia aman. Nggak ketemu ini wali, nggak mengetahui apa yang telah aku lakukan tadi ini. Aman. Masuk. Langsung dikasaf. Nah, wudhu itu hanya bisa menutupi wali-wali kecil. Tapi kalau wali besar, nggak bisa tertutup dengan wudhu. Jadi walaupun kamu wudhu tetap ketahuan. Nah, sok ngomong ini anak. Aduh ketahuan hangan bi, pani. Untuk ingin menutupi keburukannya ternyata wudu tadi itu kebongkar bahwa dia ketahuan telah melakukan ini telah melakukan itu karena itu bah, kalau mau datang ke wali itu harus benar-benar bersih niatnya seperti cerita dulu Syabdu dengan dua temannya Ibnu Sako dan siapa itu Ibnu Sako dan satu lagi datang Ibnu Abi datang niatnya yang baik yang benar cuma satu kali akhirnya apa didoakan dengan ini dengan itu menjadi orang yang besar sedangkan yang dua niatnya nggak bener makanya kalau kita mau datang ke seseorang yang kita anggap wali dengan husnudon kita melihat kebaikan ketaatan kesolehannya itu kita harus satu menghindar dari kemaksiatan, menjauh dari keburukan, niat-niat yang baik dengan datang itu ingin benar-benar mendapatkan sesuatu keberkahan, kemanfaatan darinya. Walaupun kita meminta atau tidak. Ya. Syabat itu enggak minta, cuma niat. Ya. Akhirnya dapat. Kita juga seperti itu. Makanya diajarkan untuk menutupi kesalahan, kekurangan itu dengan wudhu, dengan sedekah, dengan doa, dan yang lain sebagainya, dan niat-niat yang baik, sehingga kita tidak datang, mereka memandang kita dengan kejujuran, niat kesungguhan, niat atau yang diinginkan. Akhirnya mereka memohonkan kepada Allah, sehingga kita pulang, itu akan mendapatkan hasil, hasil daripada ziarah tersebut. Tapi kalau kita datang, sudah niatnya cuma saking dijak konco dan ini ya nggak dapat apa-apa akhirnya -apa ya itu ra aulia wallahu alam Ya <tik> jamil nasir Allah ala al khalqi baqi kam ghafar kam satar على أهل الشقاق الذي يركبون الموبكات الشَّوَاجِئِ بعد توبتهم منها وحسن الوفاكين احسن ذا المسلم ولو كان نجي واحذر الفاسقين اهل الرياب والنفاق لا ترافقه من القم بأسر رفاقي واسحب المتقين للهمام والسباقين الذين رقوا بالطاعة على المراقي أهل عين اليقين الخاشعين الرقاقي الذين فصهم تخرج رفيع الطيب المقيم في الحضره مع خير ساقي أنت سنم بكأس دهاجي خدمها المسك الله تلك المساكين يا جميل المحيا يا عذيب المذاقين لطيف المحاسن يا كثير الوفاق ما بدالك لك فدايتك في القصا والمهاجين ولا قالق وكثر انك نقاه والعلاقي ثم صلوا على فضل من سرى بالبرقي احمد الشافع المكبول يوم التلاقي مجر مجرى سيل من مزن السماء في السواقي والحمد لله رب العالمين اللهم صل افضل الصلاة على سيد مهلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومداد كلمات كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق القله حلالا دائما واخل يا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وكر بالرضا من كل عيون قبل أن تأتينا رسول من وان وافر وسر أنت أكرم من ستار وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحكي دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفداه باب رحمة الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع عموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على صرائري ونياتي في جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع فسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألهقني بأسفياك اللهم أسلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسل من الأعمال الصالحة ما يوجب لي زلفى لديك فاتح بنات القبول الإقبال وصلح كل حال الحدث سيدنا رسول محمد بن عبد الله وآباء وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وزوج رسول الله وأهل <applause> بيته الذرية وأشهبه والتابعين ومن تابعهم بأحسان إلى الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والصالحين والمقالمة الأملك والمرمى والعلماء من الإسلام بحمد محمد, محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم ومحبهم المتلقين <سؤال> منهم لا روح إلا سيدنا المهاجر الله بن نيسى وسيدنا بن أحمد وسيدنا علوي بن بدر بن أحمد وسيدنا علوي فقير المقدم محمد بن علي بالوي علوي وسيدنا شعب بن أحمد السكر وابن أبي سكر ومن مختار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الأدني والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر من سالم وأخي من بن سالم والحبيب أحمد محمد الحبسي شعب عبد الرحمن بن محمد الجفري من العرشي والحبيب <سؤال> يوسف بن عابد الحسني والشيخ خالد بن زبير بن بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارك الله بالرشاد واثري بعد البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد واصوله ما من امام الشيخ احمد الرميد بن مدري من المحبي من متلقنا بهم وروى جابر بن شيخ النسغا والحبيب عبد القادر بن حسن النسغا والحبيب حسن بن احمد بحرون والحبيب عبد الله بن ابي والحبيب اسم محمد النسغا والحبيب علوي بن النسغا ابن النسغا والحبيب عبد القادر بن النسغا والحبيب عبد الله بن ابي بكر النسغا واصول

الحبيب محمد رضا بن عبد الله السجاف هلم الفربي واسوره وفروعهما ان الله يغفر لهما ويرحمهما ويعافيهما ويخلفهما من ذريتهما ذرية صالحه وبحق <applause> ما الله ضابع من عند الله ان الله ينور قلوبنا وقوالبنا من الاسلام والايمان ويرزقنا التقوى والاستقامه ويعيذنا من جميع المعاصي والذنوب ويقربنا الى طاعتك والى أمل يقربنا إليك زلفى على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل صلاة وعلى من وصل عمر وعلى من وصل شيخنا وما قصرنا وما طلبنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية في خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك على بصيرة <بينك> اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأدب الآخرة اللهم أحينا على الإسلام وسنه وتوافنا على الإيمان والتبع صلى الله عليه وسلم محمد النبي والحمد لله رب العالمين